Halo teman-teman Motor Plus Modif, balik lagi bersama saya Firdaus. Di bulan April ini pasti brother lagi banyak banget di rumah ya, nggak kemana-mana. Maklum aja kan sekarang lagi pandemi virus corona, jadi kita social distancing, jadi banyaknya di rumah. Nah, selama kita di rumah ini, mungkin brother yang senang modif penasaran kan, duh pengen modif motor tapi nggak bisa kemana-mana. Ternyata banyak loh modifikasi motor yang bisa brother lakukan di rumah. Apa aja modifikasinya? Simak terus videonya ya. Modifikasi yang bisa dilakukan di rumah itu yang pertama adalah pasang part-part bolt-on alias barang-barang yang plug and play. Contohnya di Honda DP150 ini, nih dia rear stangnya nih. Nah, contohnya ini nih, handle-nya ini udah diganti yang mode adjustable dari KTC. Ini bisa dipasang di rumah juga, cukup pakai bolt-bolt aja dan ngebongkar handle bawaannya. Selain itu, pro guard atau pelindung area handle-nya juga ini bisa dipasang di rumah. Brother bisa beli barangnya online. Nggak lupa juga nih, spionnya juga bisa pasang sendiri di rumah. Masa sih nggak bisa masang spion? Selain itu, brother juga bisa pasang aksesoris skin-in part. Contohnya adalah ini, apa ya ini namanya ya? Oh, deflektor. Nah, deflektor ini juga bisa pasang di rumah karena pemasangannya gampang banget. Cukup nempelin double tip. Kalau brother punya duitnya juga bisa pasang beberapa aksesoris yang mungkin agak gede. Contohnya adalah knalpot XL ini nih. Ini kan modelnya nggak terlalu ribet ya pemasangannya, ini juga bisa pasang di rumah. Dan nggak lupa juga nih, slider knalpotnya juga bisa pasang sendiri di rumah. Simple banget kok pemasangannya. Yang terakhir, aksesoris yang kalau brother orangnya rajin dan detail, ini juga bisa dipasang nih, windshield. Dan kalau perlu, pemasangan stikernya juga. Untuk pemasangan stikernya biar rapi, nggak cuma modal cutter doang, tapi brother punya hair dryer biar pemasangannya lebih rapi, terutama di bagian-bagian yang sudutnya. Nah, itu dia aksesoris-aksesoris yang bisa brother lakukan di rumah. Sebenarnya masih banyak lagi sih aksesoris-aksesorisnya. Contohnya kayak TLTID atau pasang emblem, masih banyak lah. Penting, brother masih bisa modif motor kalian di rumah, jadi nggak usah kemana-mana ke bengkel. Oke, sekian aja videonya. Nah, brother kira-kira ada ide nggak untuk modif motor apa yang bisa dilakukan di rumah? Tulis aja ya di kolom komentar di bawah, serta jangan lupa like dan subscribe channel dari Motor Plus Modif. Sampai jumpa, jaga kesehatan ya selama musim corona.